Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga jenis harta. Yang pertama, apa yang dia makan akan sirna. Yang kedua, apa yang ia kenakan akan kusam. Dan yang ketiga, apa yang dia berikan, maka inilah harta yang sebenar-benarnya harta yang ia kumpulkan. Maka ternyata kata yang benar-benar kita miliki, apa yang kita berikan untuk berjuang di jalan Allah, untuk mendirikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saya ingin mengajak semua pemirsa yang baik untuk menginvestasikan hartanya untuk pembangunan Yayasan Insan Ashabul Kahfi. Dan alhamdulillah, pembangunan Yayasan Insan Ashabul Kahfi sudah memiliki 1 ruang belajar untuk taman kanak-kanak, 3 ruang kelas untuk sekolah dasar, 1 kantor, dan 3 ruang belajar masih tahap pembangunan. Yayasan Insan Ashabul Kahfi terletak di Dusun Singgeni, Desa Jalaja, Kabupaten Luwu Timur. Ayo, mari kita berinvestasi untuk akhirat melalui pembangunan Yayasan Insan Ashabul Kahfi melalui nomor rekening BRI 7468 01 02 33 50 538 atas nama UPTD SD Islam Tahfizul Quran Ashabul Kahfi, atau jangan lupa kontak konfirmasinya di 081-253-641-041. Untuk partisipasinya, semoga Allah melimpah gandakan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.